Hai semuanya, hai friend. Hari ini saya mau kupas lidah buaya nih. Saya dapat hadiah, dapat gratis ya. Ini lidah buaya banyak sekali, satu kantong ya nih. Besar-besar ya sobat. Ini tadi sangka ke pasar saya dapat lidah buaya gratis. Ini karena orangnya punya tanaman lidah buaya. Ini tanamnya di dalam pot loh, di dalam pot. Tapi ini subur ya sobat. Saya juga ada tanam dalam pot ya sobat. Tapi tidak sebesar ini ya. Ini sangat subur. Ini bagus untuk kesehatan, terutama kulit ya sobat. Selain itu, ini bagusnya untuk kulit yang kena luka, bisa-bisa juga ya sobat. Ini antibakteri ya. Ini untuk panas dalam juga oke lah. Ini untuk rambut ya, untuk masker. Ke rambut nih, ini bagus. Masih dikupas. Saya juga tanam di dalam pot tapi kurang sebesar ini ya. Coba kita lihat dalam pot ya yang saya tanam. Kemarin sudah saya ambil juga sih. Ya sobat, ini yang saya dalam pot ini ya. Tanahnya tidak banyak subrit ya. Ini ya. Jadi tidak bisa terlalu besar dan dia punya bibit yang bisa ditanam sekecil-kecil ya, bisa dipindahkan ya. Ini lidah buaya besar loh sobat, cuma kalau dia subur dia besar-besar juga nih dalam pot ini. Ini pelepahnya kemarin udah saya ambil juga yang agak besar, ini sisanya yang di atasnya kurang besar, tunggu dia besar lagi. Jadi yang ini mau saya kupas ya sobat, kupas jadikan minuman segar ya. Mau dikupas dulu, dipotong-potong terus direbus sebentar, dikasih sirup juga boleh, kasih gula, air gula ya boleh juga ya. Yes, suka-suka kita gimana cara olahnya ya. Jadi minuman sehat. Biasa sih yang gue di pasar itu minuman lidah buaya sih ya. Ada yang kecil juga sih, enggak semua ya. Tapi banyaknya yang besar ya. Tanam dalam pot bisa sebesar ini. Berarti medianya subur ya sobat. Ya nanti saya kupas atasnya ini. Saya kupas ya, ambil isinya di dalamnya, dicuci dulu. Nah, ini ustaz ini sedap sekali nih, isinya pasti banyak yang begini. Kalau orang kampung biasanya di apa itu untuk keramas sih pakai ini, masker ke rambutnya supaya tubuh subur katanya ya. Selain minuman herbal untuk perawatan rambut, kesuburan rambut yang kurang subur ya, yang rontok ya, yang ketombe ya, itu menyehatkan kulit kepala ya, terutama kulit kepala dan rambut ya. Ini setelah dikeluarkan begini banyak ya. Ini bisa dapat banyak minumannya dari lidah buaya ini. Bisa berapa hari minumnya sobat, untuk sendiri atau berdua tuh lama ya. Ya mau saya kupas. Nah, ini ya sobat, ini setelah saya kupas saya iris-iris seperti ini ya, iris-iris ya, terus di belah ya, belah dua, terus nanti isinya ya ini diambil pakai pisau lagi ya. Nah, di
dipotong-potong gini. Baru kulitnya yang ini yang di luar dibuang, yang isinya diiris lagi ya. Ini setelah dikupas seperti ini ya, belum diiris ya. Nah, nanti dipotong-potong lagi ya, diambil lidah buayanya ini, isinya ini dicuci baru dikupas ya. Habisnya seperti ini, baru dipotong-potong. Saya mau masuk dalam nih panci ini untuk direbus nanti ya. Direbus sebentar baru bisa jadikan minuman ya. Nah, ini ya sobat, sedikit saya ambil 2 pelepah sedikit ya untuk jadikan minuman sekaligus minum. Nah, jadi saya mau rebus sebentar ya untuk menghilangkan lendir biar matang ya. Jadi pakai air ya, air biasa. Kita masukkan dalam panci ya. Kasih air ya. Kasih air sedikit. Terus kita rebus sebentar. Rebus sebentar sampai dia mendidih ya, supaya lendirnya hilang ya. Ini cara membuat minuman dari lidah buaya. Setelah dikupas, dipotong, iris, terus direbus sebentar. Habis itu baru kita tiriskan, bisa ambil setelah dia matang, bisa dicampur sirup ya, dan juga bisa juga ya, bikinkan air gula dengan pandan ya. Ya, sesuai selera sih ya sobat. Mungkin ada yang lebih pandai bikinnya juga boleh komen ya. Ini dikit saya bikin untuk minum sekali minum aja. Ini sudah didih ya sobat. Kita tunggu sebentar lagi. Ini sudah didih. Tunggu dimatang. Oke, ini udah didih sekali, beberapa menit didihkan, kayaknya kita coba sampai gini kita matikan ya. Ya. Nah, ini. Udah nampak. Jadi kita bisa tiriskan ya pakai. Jadi kita bisa tiriskan seperti ini. Ini sudah matang. Nah, kita tiriskan, bisa masukkan dalam gelas ya. Jadi satu kali minum cukup ya. Ini lumayan banyak nih. Ya. Cuma 2 pelepah. 2 pelepah tapi tidak full ya. Jadi kita bisa mungkin kasih sprite juga boleh, kasih marjan juga ya, boleh. Kalau saya pengen beri marjan nih, sirup marjan aja nih. Sirup marjan yang koko pandan ya, warna merah nih. Dikasih es ya sobat, enak. Kalau ada air gula pun boleh, yang dimasakkan air gula pakai pandan, mungkin pakai rempah seperti kayu manis ya, cengkeh dengan kembang peka juga boleh. Direbus dulu baru jadikan minuman lidah buaya ya, jadi segar ya. Kasih es. Ini udah saya kasih sirup marjan, tinggal kasih es batu dan air ya sobat. Ini sudah beri es batu ya sobat, tinggal kasih es. Jadi tinggal kasih air ya, kita kasih air minum aja ya. Iya, jadi deh. Kita aduk-aduk dikit
Jadi minuman sehat. Oke, minuman lidah buaya sudah jadi sobat. Jadi kita bisa